Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan share tool gratisan, tapi kalau menurut saya luar biasa mantap ya. Untuk yang belum punya dongle maupun box bisa alternatif di sini. Karena ini sangat membantu sekali. Kalau seandainya banyak yang down, jangan lupa sisihkan rezekinya untuk anak yatim. Ini yang pertama langsung kita buka. Namanya, saya pernah pernah upload sih dulu Samframe seri yang lama, ini seri terbaru. Langsung kita install aja ini. Ini ada tambahannya kayaknya. Saya tadi tahu dari yang membuat. Yang penting kalau banyak dan usahakan rezekinya sisihkan untuk anak yatim ya. Ya, kita start aja. Pokoknya tinggal next-next aja lah pokoknya kalau mau install. Ini bisa buat flashing Samsung juga, jadi nggak perlu download Odin pun bisa pakai ini. Keren sih. Install dulu ya. Ini installernya lumayan besar sih, hampir setengah giga. Biasanya cuma kecil, ini karena mungkin banyak tambahannya makanya lebih besar. Ini masih proses, kita tunggu sampai selesai. Bisa buat FRP juga, untuk flashing juga bisa. Nanti kita lihat aja ya isi-isi yang ada di dalam ini. Karena masih proses. Lumayan lama, mungkin isinya banyak nih ya. Saya lihat tadi sih ekstrak ada setengah giga sih ya, setengah giga kurang lebih. Prosesnya done, kita exit. Dan nanti otomatis akan membuka sendiri kalau nggak salah. Oh enggak, kita buka. Oh langsung. Proses ya. Nah, ini yang ada di dalam tool tadi itu support untuk Samsung, flash Samsung nih ya. Flash Samsung. Bisa enter download mode otomatis, faktor reset, cek device untuk MediaTek. Di sini bisa untuk read info, reset FRP, mi akun juga bisa bypass, format user data, bootloader, unlock bootloader juga. Wah mantap ini, gratisan lagi. Nah, Qualcomm di sini bisa format user data, FRP juga bisa, mi akun pun juga bisa, cek device pun juga bisa, eMMC maupun UFS, ini apa namanya, TP ya atau test point. Terus di sini bypass FRP seperti yang lama, dia bisa langsung otomatis masuk YouTube,
Open Maps dan lain-lain. Ini sangat membantu banget kok untuk Samsung ini, seri-seri terbaru. Terus Android Service di sini bisa enable bahasa, bisa reset screen lock. Nah, ini yang keren. Bisa reset Mi akun anti relock. Nanti kalau ada kita ini ya, kita coba ya. Kayaknya menarik banget ini. Terus juga tadi supportnya di sini, settingnya Qualcomm, Samsung, tadi MediaTek, sebenarnya sih tabnya sedikit tapi isinya banyak banget sih sebenarnya. Kalau mau saya jelasin satu persatu, apa ya, saya cara ngomongnya nggak pinter sih. Seenggaknya tahu teman-teman ya, ini bisa cek PC info kita, langsung otomatis bisa terbaca nih komputernya. Nah, ini bisa kebaca tuh isi di dalam komputer saya, langsung bisa masuk cek device manager otomatis. Ini yang buat ini. Nah, ini beliau, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Nih, namanya Mahmud Salah. Nanti kalau seandainya ada yang nelpon, tunggu sebentar. Nanti kalau seandainya ada kasus, kita coba ya. Karena berhubungnya ada yang nelpon, jadi sementara saya sampai sini dulu. Nanti kita bahas yang maksudnya kita bahas satu persatu kalau ada kasus. Mungkin hanya itu, apa ya, review apa tool gratisan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.